program kita yang episode yang pertama. Terima kasih kepada Puan Nurul Atika, Tuan Leris John Mata dan Puan Manja Osman untuk program kita, program barulah nih untuk yang muslimah bah mengaji kita. Yang mana ia akan dikendalikan oleh Ustaz Isar Jaman Amali, itu pegawai Dikan Islam di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dan saya juga sebagai moderator untuk pemakluman Ustaz. Yang di sebelah kanan saya yang di atas tuh adalah Puan Nurul Atika ataupun Clarice John Mata. Oh, semua orang kenal dengan Clarice John Mata ini. Yang hijau ini merupakan komposer untuk lagu-lagu Murut Sabah, Puan Manja Osman. Ya. So untuk makluman Ustaz juga, Puan Nurul Atika ini biasanya sudah masuk Islam pada tahun 2004. Manja, Puan Manja ni rasanya memang Islam kan daripada ni? Ataupun mualaf juga kan? Memang Islam? Orang tua saja mualaf. Oh, orang tua saja mualaf. Okay. Baik. Sebelum kita pergi kepada kita punya program, sebelum kita bagi kepada Ustaz, saya ingin bertanya lah, terutama kepada Puan Nurul Atika kita, dari Tuan Mata ni. Sebab kita tanya dulu dia punya pengalaman pertama masa dia menjadi mualaf kan, puasa tu macam mana? Boleh kongsi sedikit ya? Silakan. InsyaAllah boleh. Okay. Pengalaman mula-mula berpuasa tu memang rasa lainlah. Habis biasanya kan kalau sebelum tu, sebelum saya masuk Muslim tu, kita ada nggak rasa bilang yang satu hari yang langsung tidak boleh makan apa-apa nih. Paksa bertahan lah. Memang perut tuh berkeroncong, tapi tahan. Mulut kena jaga. Semua kena jaga. Bagaimana pula dengan Puan Manja? Kalau Puan Manja nih, selalunya kalau bulan-bulan Ramadan nih, terdahulu nih apa yang kita buat tiap tahun sebelumnya? Sebelum PKP lah. Biasanya, apa aktiviti yang kita buat di rumah bersama keluarga? Ada macam buat bertadarus Al-Quran kah bersama keluarga, khatam Quran kah, ataupun apa-apalah. Oke, biasanya kalau sebelum PKP, kalau anak balik daripada sekolah asrama kan, anak sekolah agama, kita coba cari masa untuk bersamalah. Tapi oleh karena macam sekarang PKP kan, kita sudah berkumpul, alhamdulillah satu hikmah lah. Cuma dia, kita sentiasa macam sekarang PKP, kita harus belajar lah, macam rindu juga kita dengar itu, kita mau pergi masjid semua kan, tapi hikmahnya di situ ada. Jadi apa yang saya belajar, macam saya rasa syukur sebab PKP ini berkumpul juga dengan semua family, jadi kita dapat plan apa yang kita buat masa-masa macam sekarang lah. Tidaklah juga bilang keluar. Sebelum PKP pun kalau Ramadan saya memang tidak akan meluangkan masa di luar lah. Terima kasih atas perusahaan dia, Puan Clarice dan juga Puan Nurul Osman. Saya kembali ke mana Ustaz Isar Jaman untuk slot yang seterusnya. Baik, terima kasih Nazri Syed Ali, komposer terkenal kita di negeri Sabah. Salam kenal kepada dua tetamu undangan kita, Puan Nur Atika dengan Puan Manja Osman. Kalau nama Nur Leha sebenarnya. Nur Leha, oh nama popular Manja lah. Oh okay. Jadi salam kenal, saya Ustaz Isar Jaman ataupun kalau orang panggil ni Aish Kushayi untuk lagu Munajat dengan beberapa lagu. Jadi alhamdulillah hari ini kita ditemukan dalam satu program yang sangat cantik, iaitu Bah Mengaji kita. Jadi ini khusus kepada rakan-rakan kita di luar sana. Sebenarnya kita ni sama saja. Kita ni semua sama, manusia Allah, hamba Allah, tiada yang lebih. Yang lebih ni tak kuas ya kan. Jadi sama ada orang tu pandai mengaji kah, orang tu pandai solat kah, orang tu apa, yang penting kita ini sama hamba Allah SWT. Tiada yang beza. Saya dengan tuan-puan pun tiada beza, sama saja. Cuma yang kita perlu baiki ialah setiap hari takwa kita. Kalau kita ini Islam, sebab kita ini untung, sebab kita dapat dibagi Islam. Jadi syukurlah kalau macam kita ni kan. Tak apa-apa lagi macam puan
diberi, kita dibagi Islam ini sangat indah. Tapi insyaAllah lah kita belajar pelan-pelan. Jangan jangan rasa segan lah kita punya program ya, kita biasa-biasa saja. Cuma contoh, maksudnya kalau pada saya tidak memandang orang itu pandai mengaji kah, tidak pandai mengaji. Tapi kalau dia ada niat untuk mendekati, alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah kan. Jadi untuk program ini, program kita ialah bertadarus lah, tadarus. Kita akan baca suratul Fatihah untuk permulaan episode yang pertama lah. Jadi cara kita bertadarus pada hari ini, kita akan perdengarkan bacaan suratul Fatihah secara bergilir-gilir dululah, boleh? Okey. Selepas bergilir-gilir, kita akan ambil kemudian baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puan Manja, cuba tengok balik ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, yang akhir tu kanasta'in. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, alhamdulillah, bagus. Ayat yang keenam, cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, betul. Cuma yang sad itu ihdinas sirat. Bukan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, baik. Puan Nurul, siratal ladzi, cuba. Siratal ladzi na'an'am. Ini yang tadi silap sikit. Ada satu an, satu am. An'am dulu, an'am. Tadi am. Jadi dia an'am. 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 Baru am. Okey, cuba. Benar tadi tu. Siratal ayat. Ini ada ni. Anda apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masya-Allah. Baik. Kita terus ke suratul Qari'ah. Ada 11 ayat. Jadi saya fahamkan saya dengan bertiga lagi ya.
Nesta join ya? Iya. Oke. Saya minta kita buat satu. Oke, dua-dua ayat juga lah, boleh. Kita mula dengan Puan Nurul ayat 1 dan 2. Kemudian Puan Manja ayat 3 dan 4. Saya ayat 5 dan 6. Lepas tu balik pada Nurul 7 dan 8. Okey, kemudian 9 sampai 10 penutupnya Puan Manja. Boleh. Oh, boleh. Baik. Okey, jadi kita mula dengan Puan Nurul lah. Ya, bismillah. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Okey, baik. Kita tengok kesalahan sedikit kecil. Puan Nurul ayat yang ke-7. Ya. Okey, fa huwa fi fi panjang. Tadi terpendek ya. Fa huwa fi ai pun panjang. Keluarkan. Syatir radiyah. Cuba, cuba. Bahwa fi syatir radiyah. Alhamdulillah. Ayat yang ke-8. Wa amma man khafat mawazinu. Okey. Yang khafat itu yang salah. Wa amma man khafat. Wa amma man khafat. Nah, berhenti seketika. Khaf, dia berhenti dulu. Khaffat. Khaf. Khaffat mazinu wazinu. Mawazinu. Mawazinu. Nah, alhamdulillah. Okey. Puan Nur, Puan Manja. Coba ayat yang ke-10. Wa ummuhu tu kan? Wa ma. Wama adraka ma hiya. Okey. Yang kesalahannya ad. Wama ad. Dia enggak, bukan ada. Maksudnya wama adra. Dia ad berhenti di situ. Wama adraka ma hiya. Sekali lagi. Wama adraka ma hiya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan kita tadarus tadi kita mendapat keberkatan Allah SWT di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi Nas, saya pulangkan pada Nas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Aish atas pengusiannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Puan Nurul Atika dan Puan Manja Usman. Kerana sekali meluangkan masa sama-sama kita untuk bertadarus Al-Quran. Kita buat secara santai, tapi mana-mana yang ada sedikit kesilapan dalam tajwid bacaan kita betulkanlah, betulkan sama-sama. Yeah. Saya bagi peluang kepada kamu berdua lah untuk memberi ucapan. Kita mulakan dengan Puan Nurul Atika.
sekiranya ada beberapa ucapan. Peminat-peminat semua. Peminat. Semua yang menonton pada hari ini. Oke, assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Nazri. Juga dengan Man Josman. Oke, terima kasih semua sebab bagi peluang dengan saya mengaji. Ini pertama kali mengaji sebenarnya ini. Ya. Allah. Rasa tidak tenang kalau selagi tidak habis kita punya ini. Iya, betul. Jadi ada pengalaman juga lah masa dapat apa ini surah ini. Saya sebenarnya tidak tahu baca dalam Jawi kan. Jadi bila baca Rumi itu, dan selepas itu saya tengok dia punya terjemahan, terus rasa macam rasa rawan hati, terharu. Wah, begitu pula maksud sebenarnya dalam ayat-ayat inilah. Jadi harap kalau saya salah tu minta maaf banyak sebab ini pertama kali saya mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan, ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bagi tunjuk ajar. Ya. Dan begitu juga rekan-rekan artis ya. Jangan kamu malu-malu, jangan kamu segan. Saya sudah bagi yang terbaik. Sama-sama mengaji. Terima kasih banyak-banyak. Manja lagi lah. Oke, terima kasih Nazri dan Ustaz sebab sudah bagi peluang untuk saya dan juga Clarice. Dan ini adalah satu sebenarnya satu pengalaman baru walaupun kita tidak ada yang seperti ini. Dan ini bagi saya yang baru dan teruja dan saya berharap ramai lagi aktivasi wanita di luar sana ambil peluang untuk tadabur seperti ini, memandangkan kita tidak dapat untuk membuat ya seperti yang sebelum happy dan syukur alhamdulillah Nazri bagi peluang pada kami alhamdulillah dan juga Ustaz atas tunjuk ajar, terima kasih. Mudah-mudahan atas ini kami akan terus belajar dan belajar kepada artis Sabah, terutama yang wanita-wanita itu. Sebenarnya kita jangan takut walaupun kita merangkak macam cakap Ustaz tadi. Sebenarnya ini adalah satu cara untuk kita belajar juga sebenarnya. Jadi tidak ada yang kita takut, sebab kita semua sama. Ya, itu saja. Terima kasih. Dan juga bacaan tadi. Kembalikan kepada Ustaz untuk penutupan. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Nazri Syahdali dan dua orang jemputan kita yang hebat di arena music ini. Jadi kita doakan, mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan satunya kita di bawah lindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada penyakit ini dan dilepaskan daripada musim PKP ini dengan begitu tenanglah. Ya, kita boleh kembali seperti biasa sedia kala. Yang kedua, kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus dapat hidayah. Sebab saya tidak ada kuasa untuk bagi hidayah pada tuan-tuan. Ustaz yang mana-mana dari Mesir kah, imam Mesir kah, tidak boleh bagi hidayah pada tuan-tuan. Tapi yang boleh bagi hidayah itu Allah. Hidayah itu milik Allah. Nah, ada orang bilang dia something, contohnya dia dulu seorang yang jahat, sampai bila-bila dia jahat. Kita tidak boleh cakap begitu. Sebab hidayah itu milik Allah. Nah, begitu juga orang yang baik, tak semestinya dia baik. Sebab itu semuanya kita berusaha untuk baik, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang baik. Nah, itu juga dengan Al-Quran, kita sebagai Islam ini, kalau kita belum pakar belajar baca Al-Quran, tak apa, pelan-pelan, tak ada masalah. Solat kita cuba, yang paling penting ialah solat, jaga solat lah. Pelan-pelan solat, kemudian untuk Al-Quran ini kita cari guru untuk belajar. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh bimbing diri kita dan juga kita boleh bimbing anak-anak kita nanti, insyaAllah. Jadi sekian, terima kasih atas perkongsian ini. Mudah-mudahan kita akan dapat bekerjasama lagi di mungkin di acara yang berlainan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan kepada semualah yang ada pada hari, insyaAllah. Buka lagi insyaAllah. Salam Ramadan dan selamat berbuka puasa. Mungkin ada yang mau hidang berbuka lagi kan, insyaAllah. Selamat berpuasa.
Kirim salam dengan keluarga anak-anak yang ada di rumah. Nah, kirim salam dengan orang rumah. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.